Menang lawan Pamela Savitri, Dinar Candi kembali tantang Nikita Mirzani di ring tinju. Kemenangan tanding tinju melawan pedangdut Pamela Savitri membuat Dinar Candi jumawa. Sebab kemenangan tersebut menjadi langkah awalnya bisa bersaing dalam olahraga adu jotos tersebut. Kini setelah menang dari Pamela Savitri, Dinar Candi kembali menantang Nikita Mirzani. Diketahui Nikita Mirzani sempat membuat Dinar Candi KO dalam ajang Holy Wings Sport Show (HSS) yang digelar pada Juni tahun 2022 silam. Kemarin menang dan aku minta rematch sama Nikita Mirzani, kayaknya sih tinju aku udah jago sekarang. Jadi pengen rematch sekarang, kata Dinar Candi saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 14 September tahun 2023. Sejauh ini persiapan matang telah dilakukan Dinar Candi usai menumbangkan lawannya itu. Hal tersebut menjadi modal bagi Dinar Candi untuk bisa bertanding ulang dengan Nikita Mirzani. Kalau Nikita Mirzani mah udah latihan dan aku lagi liburan, dia udah latihan lagi. Aku kayaknya libur buat latihan tinju 2 mingguan, pas terus aku lihat, mati nih Nikita Mirzani udah latihan, ucap Dinar Candi mengingat pertandingan lawan Nikita. Dengan bekal yang dimiliki dan rasa penasaran saat ini Dinar Candi menantang Nikita Mirzani kembali adu jotos di ring tinju. Penasaran aja kemarin beda 1 poin aja aku kalah dan sekarang gue sejago apa aku, sejago apa Nikita Mirzani tapi kan itu sportif, ya kayak sejago apa kita di ring kan kita pernah tanding, pungkasnya.